Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam episod kali ini, saya nak tunjukkan dekat anda benda ni. Ini adalah satu smartwatch yang diberikan kepada saya oleh sebuah syarikat yang bernama Kislek. Dan apa yang menariknya adalah mereka bagi dekat saya dia 4 unit jam ni. Jadi ini akan menjadi episod yang pertama di mana saya akan buat giveaway. Sekali lagi, saya akan ceritakan dekat anda pasal jam ni. Kemudian pada penghujung episod ni sekali lagi, sekiranya anda berminatlah dengan jam ni, maka saya akan cerita dekat anda apa yang anda perlu lakukan untuk nak memenangi jam-jam ni semua melalui giveaway. Untuk bahagian pertama ni, saya tunjuk dulu dekat anda sedikit unboxing. Jadi apa yang saya tengah duk pegang ni, ini adalah satu jam tangan ataupun smartwatch yang dihasilkan oleh pihak Kislek untuk lelaki-lelaki. Dan model yang saya pegang ni, ini adalah K10. Alright, jadi jom kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. Kotak dia pun agak ringan saja, jadi saya rasa tak ada begitu banyak benda dalam tu lah. Okay, ini ada dia punya jam. Okay, saya tunjuk dekat anda dia punya jam dulu. Lagi satu, saya boleh cerita jugalah dekat anda yang jam ni agak ringan juga dia punya ni lah. Okay, ni bahagian depan dia, ni bahagian belakang dia. Alright, so saya letak dulu jam ni. Sekejap kita akan tengok jam ni dengan lebih lanjut. Mari kita tengok ada apa dalam kotak tu. Macam saya kata tadi lah, tak banyak benda. Ada dia punya charger satu. Lepas tu ada dia punya user manual. Itulah dia barang dalam kotak tu. Okay, user manual ni pun dia akan ceritalah cara nak setting semua. Okay, jadi inilah dia unboxing. Selesai. Sekarang kita tengok jam ni pula. Jadi ini adalah bahagian depan dia. Tali jam ni dibuat daripada silikon, tapi dia bagi juga material lain macam paracord semua tu. Okey, dekat bahagian belakang dia pula, anda boleh tengok dia ada sensor kat tengah tu. Lepas tu dekat atas tu ada tempat charging dia. Okey, daripada segi butang pula, jam ni dia ada dua butang saja dekat belah kanan. Kalau anda tengok belah kiri ni, dia tak ada butang. Okey, sekarang jom kita on dia. Okey, sebelum tu saya buang dulu yang screen protector ni. Okey, cara nak on dia senang saja. Anda tekan butang dekat atas ni, tekan lama sikit. Lepas tu anda tunggu saat lagi, dia akan on. Benda pertama yang akan nampak adalah logo Kislek ni lah. Jadi lepas tu dia akan tunjuk dekat anda dia punya default watch face. Jadi kalau anda perasan, benda ni dia sama macam penutup kaca tadi tu. Okey, jadi sekarang jom kita godek-godek apa yang ada dalam jam ni. Kalau anda nak access dia punya settings, anda kena swipe daripada atas macam ni. Jadi anda akan nampak empat benda macam ni lah. Okey, yang paling pertama saya tunjuk dekat anda ni, ini adalah dia punya screen brightness. Okey, jadi anda boleh turunkan. 25 tu adalah yang paling rendah, tak boleh turun dah. Lepas tu yang maksimum 100 lah. Mari kita bagi 100, bagi full balik. Okey, lepas tu nak pergi balik menu, anda tekan butang kat atas ni, dia akan pergi balik menu asal tadi. Lepas tu dia ada settings. Jadi dekat settings ni boleh buat macam-macam lah. Anda nak off ke, nak reset ke, nak set dia punya dial. Dial ni adalah dia punya watch face tu lah. Ni macam contohnya dia beberapa. Jadi anda boleh pilih apa-apa. Tak apa, saya kita try. Okey, pergi balik dekat dia punya menu settings tu. Lepas tu kita tengok lagi apa. Lepas tu app download. App download ni anda boleh scan QR code ni dekat telefon anda untuk download aplikasi dekat telefon tu. Dia ada untuk Apple dan juga untuk Android. Dua-dua ada. Okey, lepas tu kita tengok lagi apa yang ada. Kita patah balik. Yang bawah ni adalah untuk nak cari phone anda. Bila anda dah pair benda ni, bila anda tekan find phone, dia akan bagi phone anda ring dan sebagainya. Lepas tu kalau malas nak terima notification, anda boleh tutup notification. Selesai bahagian settings. Kalau anda swipe daripada bawah macam ni, maka anda akan nampak notifikasi daripada telefon anda. Tapi masa sekarang ni, saya tak ada sebarang notifikasi. Sebab tu bila saya tekan macam ni, dia tak keluar apa. Okey, sekarang saya akan swipe daripada kiri pula. Dekat kiri ni, anda akan boleh nampak kesemua aplikasi dan keupayaan jam ni. Contohnya macam anda boleh nampak lah heart rate monitoring lah, SPO2 monitoring. Lepas tu dia ada weather, lepas tu dia ada sleep monitoring, lepas tu dia ada music control, nak control Spotify ke apa ke, messages. Lepas tu kalau kita tekan more ni, dia ada beberapa lagi lah. Dia ada find phone, ada stopwatch, ada timer. Jadi inilah benda-benda yang anda boleh buat dengan jam ni. Setting ni kita pernah try tadi kan? Alright, kalau tadi kita swipe daripada belah kiri, sekarang saya akan swipe ke belah kanan pula. Jadi dekat belah kanan ni kita boleh nampak lah beberapa benda. Contohnya dekat sini adalah dia punya pedometer. Jadi kalau kita duduk berjalan semua tu, dia keluar lah dekat situ. Okay, lepas tu dia ada heart rate monitoring. Nanti keluar lah beberapa PPM semua kan. Lepas tu dia ada SPO2 monitoring. Dulu masa time-time COVID tu, benda ni popular lah. Jadi kalau macam mana dia check benda ni, jadi dekat belakang tu dia ada sensor tu. Bila kita tak tahu tangan nanti, dia akan keluar lah bacaan dia tu. Okay, lepas tu dia ada lagi macam ini adalah weather lah. Dia akan berdasarkan telefon anda. Macam saya duduk kat Bayar, dia berkata nak hujan tak lama lagi. Okey, set tekan lagi, kita tengok apa lagi yang ada. Lepas tu ini adalah sleep monitoring. Jadi kalau anda pakai jam ni masa tidur, dia akan tunjuklah dekat anda berapa lama anda tidur lah, deep sleep semua benda tu lah. Okey, mari kita tengok apa lagi ada. Lepas tu ini adalah yang nak control music tadi macam saya kata. Jadi anda boleh gunalah benda ni nak control Spotify ke apa music ke apa kan. Itulah dia. Jadi itulah aplikasi-aplikasi yang ada pada bahagian belah kanan ni.
Seterusnya, saya akan buat modeling sikit lah. Jadi, saya akan pakai jam ni untuk nak tunjukkan dekat anda rupa dia apabila dipakai. Ha, saya memang pakai jam dekat tangan kiri. Sebab tu saya pakai tangan kiri jugalah sekarang ni. Okey, macam saya kata tadi, jam ni tali dia dibuat daripada silikon. Jadi, bila saya ikat dia macam ni, taklah ketat sangat, taklah kata longgar sangat. Kira selesa je lah. Jadi, kalau anda pernah pakai Apple Watch punya tali tu kan, dia punya tali silikon tu, dia rasa lebih kurang macam tu. Ha, okey, so ngam. Cantik lah ni. Kan, ini rupa dia daripada tepi. Ha, ni pula rupa dia daripada atas. Ha, jam ni memang hanya sesuai untuk lelaki-lelaki lah saya rasa sebab dia punya jam tu agak besar juga. Ha, daripada segi rupa dia untuk kegunaan, saya rasa anda nak pakai secara casual pun boleh. Nak pakai untuk buat kerja pun boleh sebab saya rasa macam cantik je. Dan sesuai lah untuk semua keadaan kan. Bergantung pada watch face yang anda letak. Okay, sekarang mari kita tengok aplikasi-aplikasi dia kan. Ha, jadi untuk heart rate, dia dah boleh baca lah sebab tangan saya dah kenal dekat dia punya sensor. Mari kita try dia punya SPO2. Jadi kalau anda tahu cara dia punya sensor ni, dia kita kena pakai jam tu atas tangan. Lepas tu dia punya LED tu akan buat bacaan lah. Dia kata kita punya kandungan oksigen dalam darah kan. Jadi anda nampak lah dia punya bacaan tu 99, berapa sekarang 99. Okey lah ni. Ngam lah cantik tu. Ya, lepas tu benda-benda lain ni semua adalah seperti mana yang saya dah terangkan dekat anda tadi. Ha, jadi inilah dia rupa jam ni apabila dipakai atas tangan. Nama aplikasi untuk jam ni adalah Glory Fit. Ha, jadi anda boleh download aplikasi itu dekat Apple App Store ataupun Google Play Store. Jadi setelah anda connect jam ni kepada telefon anda melalui Bluetooth, maka anda boleh sync ke semua maklumat daripada jam anda ni kepada aplikasi Glory Fit tu. Jom kita tengok aplikasi Glory Fit ni sikit. Ha, jadi dekat home screen aplikasi ni, dia akan tunjuklah maklumat pedometer, sleep, heart rate monitoring, blood oxygen dan sebagainya. Ha, lepas tu kalau anda nak tukar apa yang anda nak tunjuk, bolehlah. Tapi sekarang saya tunjuk semualah. Alright, jadi dekat bahagian yang seterusnya, dekat bahagian sports ni, anda boleh nampaklah semua maklumat-maklumat apa-apa sports yang anda buat masa anda tengok pakai jam tu. Ha, saya tak ada apa lagi lah. Ha, sambil itu dia ada 4 je sekarang ni, tapi anda boleh tambahlah apa lagi exercise yang ada dekat situ. Alright, jadi bahagian seterusnya, device. Dekat device ni, kita boleh buat bermacam-macam settings lah. Contohnya, kalau anda tak nak buat heart rate monitoring apa ni, anda boleh tutup semua. Lepas tu, contohnya dekat phone ni, bila phone anda berbunyi ke apa ke, anda boleh gunakan jam tu nak jawab. Ha, tu salah satunya. Alright, jadi selain daripada tu, mari kita tengok apa lagi. Ha, di sini macam contohnya ada SMS. Ha, jadi kalau dapat SMS ke, dapat mesej ke apa ke, dia akan tunjukkan dekat jam tu. Lepas tu, ini adalah notifikasi daripada phone anda. Jadi anda boleh pilih lah berdasarkan apa notifikasi yang dia dah senaraikan dekat sini kan. Tapi dia tak ada semua lah. Ini apa yang dia dah preset. Kalau anda pakai aplikasi yang tak ada dalam ini, anda tekan yang other tu. Jadi dia akan tunjukkan lah juga dekat jam anda kalau anda dapat notifikasi daripada aplikasi tu. Okey, seterusnya ni. Ini dia akan beritahu dekat anda kan. Kalau anda duduk lama sangat, contohnya dia kata anda duduk tak bergerak 60 minit, lah, dia akan beritahu dekat anda suruh bangun. Nah, bagus jugalah kalau duduk depan komputer lama sangat kan. Ha, alarm ni biasalah kalau anda nak set alarm semua, boleh set dekat sini. Dia akan letak alarm dalam phone anda. Ha, lepas tu light up ni adalah apabila anda angkat jam anda untuk nak tengok kan. Nanti dia akan tunjuk anda punya watch face. Ha, kalau anda disable ni, bila anda angkat jam tu, dia tak akan keluar apa. Dia akan tetap tutup. Ha, lepas tu last kali ni adalah bahagian do not disturb. Kalau anda tak nak dengar notification ke apa kan, anda boleh set time lah. Contohnya belah malam, jangan tunjuk sebarang notification dekat jam. Okay. So seterusnya ini adalah bahagian profile lah. Jadi profile ni kita boleh set lah benda-benda apa yang nak reset, macam goal berapa banyak step lah, weekly training apa kan. Tapi saya sekarang tak ada apa lagi lah sebab jam ni pun baru saja sync dengan saya punya apa ni, Typhoon kan. Okay, lepas tu yang ni psychological cycle, saya rasa ni untuk perempuan. Mana ada benda ni untuk lelaki-lelaki, tapi tak apalah walaupun saya dah set profile untuk lelaki-lelaki kan. Okay, lepas tu third party service lah. Yang ni anda boleh link dengan Apple Health. Ha, jadi maksudnya ada Apple punya health punya application tu, bila anda link benda tu, semua maklumat dalam application ni akan masuk kat situ juga. Okey, jadi ini untuk bahagian setting-setting lain lah, macam unit yang anda set dan sebagainya, benda-benda macam tu. Alright, jadi inilah dia aplikasi Glory Fit. Pada bahagian terakhir ni, saya akan tunjukkan dekat anda salah satu ciri yang saya suka pada jam ni, iaitu dia ada begitu banyak watch face. Macam sekarang ni saya duduk pakai yang analog punya watch face ni kan. Jadi kalau saya scroll ni, dia ada macam-macam berlungguk-lungguk. Okay, mari saya try tukar benda lain. Okay, saya nak try tukar ni gambar panda ni. Okay, jadi apabila anda tekan dekat satu watch face tu, anda kena download benda tu. Lepas tu dia akan syncan watch face tu kepada jam anda. Okay, jadi saya dah try benda ni beberapa kali kan. Ada setengah watch face tu dia laju, ada setengah watch face tu lambat. Ha, macam ni ni kira laju lah, ada setengah tu kena tunggu lama kan, sebab dia beritahu dekat situ berapa size watch face tu. Okay, apabila dia tengah synchronize, bila dah selesai, maka keluarlah benda tu dekat jam anda. Ini gambar panda sempoi. Jadi anda ada banyak-banyak pilihan dekat sini, terpulang kepada anda ikut selera anda nak watch face macam mana. Jadi itulah dia cerita tentang jam ni. Nah, dan kalau anda berminat dengan jam ni dan ingin nak memenangi jam ni melalui giveaway, maka apa yang anda perlu lakukan adalah anda hanya kena kongsi ataupun share mana-mana episod dekat channel Pendakwa Teknologi ni dekat social media anda. Ha, tak kisahlah Facebook ke, Twitter ke, Instagram ke, tak kisah.
Okey, lepas anda dah kongsi itu, maka apa yang anda kena lakukan adalah anda copy link kepada posting tersebut, kemudian anda pastekan dekat ruangan komen episod ni. Ha, jadi hari ini hari Sabtu. Saya buat episod ni pada hari Sabtu, 9 hari bulan. Jadi saya akan bagi dekat anda lebih kurang dalam sehari macam itulah. Jadi maksudnya pada esok hari Ahad, 10 hari bulan, pukul 12 tengah malam tu, saya akan tutup ruangan komen dan saya akan pilih komen-komen yang menepati kriteria yang saya cakap tadi tu. Ha, kemudian saya akan ambil nama penulis komen tu dan saya akan letak dalam satu benda yang dipanggil random name selector. Ha, jadi saya akan pilih 4 nama. Kenapa 4 nama? Sebab ada 4 jam saja. Okey, dan kemudian insyaAllah pada hari Isnin ke hari Selasa macam tu, saya akan ceritakan ke anda siapakah pemenang-pemenang jam ni. Okey, kita dah sampai kepada penghujung episod kali ini. Jadi sekiranya anda suka episod ni, maka saya harap anda sudilah untuk nak like episod ni. Dan sambil-sambil itu, kalau anda belum lagi subscribe kepada channel Pendakwah Teknologi, harap anda juga sudilah untuk subscribe. Apapun saya nak ucapkan, terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi tak lama lagi. Assalamualaikum.